Aktris popular Nur Fazura berhasrat menduduki kerusi pengarahan selepas menubuhkan syarikat produksi Fazura Pictures. Nur Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sharifuddin berkata, melalui syarikat produksi miliknya membolehkannya menghasilkan lebih banyak karya mengikut kehendaknya selain turut berlakon. Tidak menafikan tawaran lakonan tidak menepati citarasa, antara faktor menyebabkannya memilih bergerak menerusi Fazura Pictures. Nur Fazura berkata, dengan penubuhan Fazura Pictures menjadi misi utamanya untuk menghasilkan lebih banyak karya berbeza daripada sebelum ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada program perhimpunan terbesar pakaian tradisional Melayu di Ion Mall Kota Baru semalam. Terdahulu, program berkenaan dirasmikan oleh Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri Zuraidin Abdullah. Baru-baru ni kita ada keluarkan dua kempen raya short film di YouTube, iaitu Adinda dan juga kakak kita ke Jakarta. Dan production Fazura Pictures ni memang Fas tubuhkan untuk hasilkan lebih banyak lagi karya-karya yang Fas nak buat sendiri untuk Fas berlakon. Sebab tawaran berlakon memang banyak, cuma tak menepati citra Fas. Dan Fas nak buat thriller, nak buat cerita apa tu. Mungkin kebanyakannya yang Fas nak buatkan adalah boleh beri manfaat. Sebab kalau kita tengok TV sekarang, cerita-cerita pun mengarut sangat. Betul, sejujurnya sangat-sangat mengarut cerita yang kita tengok kan. Sebab tak ada mesej yang disampaikan. Tapi habis dua perempuan berebut satu lelaki, kisah penyondol. Mana tak wujud dia penyondol sekarang, sebab banyak sangat cerita di TV memaparkan kisah penyondol. Dengan tubuhnya Fazura Pictures, memang Fas, misi Fas adalah untuk buat lagi karya-karya yang berbeza daripada itu semua, dan Fas boleh berlakon dengan karya-karya Fas itu.